Apo kabar anak negeri? Lalamo indah basuwo. Perkenalkan nama Ambo Molis. Udah asli Sumatera Barat. Kalau ke Sumatera Barat, pasti yang diingat rumah gadang dan makanan rendang. Tapi ternyata banyak di daerah Sumatera Barat yang mempunyai kuliner khas. Salah satunya di daerah Kabupaten Sijunjuang. Kebetulan nih, Ambo lagi jalan-jalan di daerah Sumpur Kudus yang ada di Kabupaten Sijunjuang. Desanya masih asri anak negeri. Lihat, sungainya masih bersih dan suasananya masih asri. Sungai di desa Sumpur Kudus ini arusnya tidak terlalu deras, sehingga banyak dimanfaatkan masyarakat untuk mencari ikan. Tuh, lihat, sudah ada yang mau memancing ikan. Ambo juga mau ikutan memancing, lumayan kalau dapat ikan. Dah, sedang mangga dah. Iko sedang mempun cacing ke umpan menganyu. Oh, sedang menganyu? Iya, sampai menganyu, sedang menyetilan, coba uang. Pakai lidi? Iya, pakai lidi. Weh, mantap . Iya, tersotor ya. Jadi. Oke, barangke walai. Jadi, oke, anak negeri, sekarang kami mau mancing pakai alat pancing ini namanya kanye, pakai umpan cacing. Muah, pai mancing lai muah. Masuk. Kalau pancingan lidinya sudah siap, langsung saja kita ke sungai. Kita tidak mancing di pinggir sungai, tapi di tengah sungai. Yang mau kita cari itu jenis ikan tilan. Untuk memancing ikan tilan, tidak bisa menggunakan pancingan biasa. Harus menggunakan pancingan lidi seperti ini. Jadi, pancingan yang sudah diberi umpan ini akan ditaruh di celah-celah batu sungai. Di celah batu ini biasanya ikan tilan hidup. Ini yang namanya tantangan. Memancing di tengah sungai tidak semudah di pinggir sungai. Terkadang, arus yang deras menjadi penghambat untuk memancing ikan. Tidak jarang kita harus melawan arus sungai untuk mencari bebatuan sungai yang besar, tempat persembunyian ikan tilam. Wah, Ambo ternyata tidak kuat menahan arus. Untung saja Ambo tidak hanyut terbawa arus sungai. Walaupun sempat terjatuh, tapi Ambo tidak menyerah dan terus berjalan untuk memancing ikan tilan. Sesampainya di batu sungai ini, barulah kita menaruh pancingan lidi ini di celah batu seperti ini. Setelah ditaruh, barulah kita diamkan pancingan lidinyo sampai ikan tilan memakan umpannya. Nah kan, kalau pancingan sudah ditarik seperti ini, tandanya ada ikan tilan yang memakan umpan. Nggak usah lama-lama lagi. Langsung pancingnya ditarik. Wah, mantap. Ikan tilannya berhasil ditangkap nih. Dapet, weh. Oke, anak negeri. Ini merupakan ikan tilan. Orang daerah sini menyebutnya ikan tilan. Ini menyerupai sedikit seperti sidat. Yang moncong ikannya itu agak panjang dan seperti belut. Mari ya, tangkap, leh. Ikan tilan memang berbeda dengan ikan-ikan lainnya. Ikan ini bentuknya mirip seperti sidat. Badannya memanjang dan tidak terlalu besar. Ikan ini termasuk belut dan satu jenis dengan sidat. Ikan tilan ini banyak ditemukan di daerah Sumatera, Kalimantan, dan di Pulau Jawa. Paling enak ini kalau memancing langsung di sungai. Karena terlanjur basah, sekalian aja kita mandi di sungai bareng anak-anak desa Sumpur Kudus. Wih, seru ya. Jadi nostalgia zaman anak-anak dulu. Nah, ini dia hasil pancingan kami tadi. Ikan tilan ini udah banyak banget nih dapatnya. Nah, sekarang kami bakal ngolah makanan khas Sumatera Barat, asam padeh. Yuk, Uni, Adia, kita masak. Yes. Ikan tilan yang sudah kita pancing tadi dibersihkan, lalu diiris tipis bagian badannya. Kalau ikan tilannya ukurannya kecil, cukup diiris bagian badannya saja. Tapi kalau ukurannya besar, boleh dipotong kecil-kecil sesuai selera.
Tak semua sajian ala Minang itu bersantan gurih dan berbumbu pekat. Ado asam padeh yang tidak menggunakan santan kelapa sama sekali. Dalam bahasa Minang, asam padeh artinya asam pedas atau bumbunya pasti ado cabe merahnya. Selain cabe merah, ada juga bawang merah, bawang putih, kemiri, sedikit kunyit dan jahe. Semua bahan tadi kita ulek sampai menjadi bumbu halus. Untuk bahan pelengkapnya tidak terlalu banyak. Ada potongan tomat untuk memberikan rasa segar pada kuahnya. Sedangkan daun kemangi agar menambah aroma pada makanan asam padeh ini. Kalau bahan pelengkap sudah siap, tinggal kita tumis bahan-bahan yang sudah dihaluskan uni tadi. Asam padeh ini bebas minyak dan kolesterol karena makanan ini tidak menggunakan santan kelapa maupun minyak goreng. Bahkan untuk menumis bumbunya saja, kita tidak menggunakan minyak goreng, melainkan diganti dengan air matang yang sudah mendidih. Nih, tolong asam kandinya nih. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita sedang masak asam padeh khas Sumatera Barat. Kalau asam padeh itu artinya asam pedas. Kalau pedasnya sudah dari cabai, dan sekarang kita tambahkan asamnya itu dari asam kandis. Selain itu, kita tambahkan juga daun kunyitnya untuk menambah aromanya. Nih awak masuk sajalahnya nih. Oke. Asam padeh ini memang memiliki cita rasa pedas, gurih dan asam. Untuk memberi rasa asam segar, ditambahkan asam kandis. Kalau yang suka asam, bisa juga ditambahkan belimbing sayur. Sedangkan untuk menambah aroma, ditambahkan pula daun kemangi, daun kunyit dan daun salam. Kalau sudah, baru kita masukkan ikan tilanyo. Biasanya di desa Sumpur Kudus ini, dalam membuat asam padeh tidak hanya menggunakan ikan tilan saja, tapi juga ditambah dengan ikan lele maupun ikan gabus. Semua ikan yang sudah dipotong tadi, lalu dimasukkan ke kuahnya, lalu didiamkan sampai ikannya matang. Kalau ikannya sudah matang, baru ditambahkan potongan tomat dan daun kemangi. Oh iyo, jangan terlalu banyak diaduk ya. Cukup diamkan saja sehingga bumbunya meresap ke dalam daging ikannya. Diamkan selama kurang lebih 10 menit sampai kuahnya mulai berkurang. Nah, kalau kuahnya sudah mulai pekat seperti ini, tandanya asam padehnya sudah matang. Langsung saja kita angkat dan sajikan. Akhirnya, asam padeh Sumatera Barat sudah matang. Aromanya pasti lama bana. Uni ya dia, makan wak lai. Jadi, makan! Ternyata, kuah yang merah banget ini gak bohong anak negeri. Rasanya benar-benar pedas. Bagi yang suka pedas, boleh nih cobain makanan asam padeh. Selain pedas, ado rasa asam segar dari asam kandisnya. Perpaduan asam pedas ini memang merupakan ciri khas dari masakan asam padeh khas Minangkabau. Asam padehnya lama banget. Biasanya ya, makanan khas Sumatera Barat itu banyak minyak dan pakai santan kelapa. Tapi asam padeh ini tidak pakai minyak dan tidak pakai santan, sehingga tidak ada kolesterol. Uni, Adia, tambah. Makan. Karena tidak menggunakan santan dan minyak, tentunya asam padeh ini sehat dan non-kolesterol. Jadi, bagi yang punya penyakit darah tinggi dan kolesterol, bisa nyicipin ya. Tapi tetap jangan kebanyakan. Kuah asam padeh ini, walaupun tidak terlalu kental, tapi mempunyai rasa yang cukup pedas. Kalau makan makanan pedas terlalu banyak, bisa memicu asam lambung naik dan dapat membuat lambung jadi iritasi. Jadi makan pedasnya secukupnya saja ya. Kita masih mau memasak olahan ikan tilan nih. Tapi ada bahan yang kurang. Kecombrangnya belum ada. Tuh lihat, bunga kecombrangnya ada nih. Wah, banyak juga bunga kecombrangnya. Langsung saja kita petik.
Ini dia bunga kecombrang. Bunga ini nanti kita akan masak bersama ikan tilan menjadi ikan tilan kuah kecombrang. Dan biasanya bunga kecombrang ini tumbuh liar, namun warga sekitar di Desa Sumpur Kudus ini memanfaatkan untuk dikonsumsi. Mbak Ani, nih, oh, ambil yang banyak-banyak nih. Kecombrang ini merupakan sejenis tanaman rempah-rempahan yang mempunyai bunga berwarna merah. Nah, si bunga inilah yang bisa dijadikan bahan campuran untuk makanan. Katanya sih, bunga kecombrang bisa langsung kita makan. Ambo jadi penasaran buat nyobain bunga kecombrang. Harum enggak dia? Harum kok, selain ini kok harum enggak bang? Ini kok bisa dimakan? Bisa dimakan? Bisa, mentah. Makan langsung bisa mah. Ini bisa dimakan mentah, kita cobain. Baris loh bang, baris loh. Aneh. Tapi lebih lama ancaknya dimakan sama ikan tilan. Tapi lebih lama kalau dimasak sama ikan tilan. Wah, ternyata rasanya asem dan sepet banget anak negeri. Daripada nyobain mentah, mendingan kita olah kecombrangnya menjadi makanan khas Desa Sumpur Kudus. Nah, berhubung ikan tilan yang masih ada, kita mau bikin gulai ikan tilang pakai kuah kecombrang. Ibu sama Uni masak bumbunya, saya potong yang ini ya. Semangat! Kecombrang yang sudah diambil kelopaknya, langsung kita belah menjadi 2 atau 4 bagian. Lanjut, bikin bumbu dasarnya. Untuk bumbunya, hampir mirip membuat sambal balado. Cabai merah, bawang putih, kunyit, dan jahe. Bahan-bahan tadi diulek sampai menjadi bumbu halus. Nah, kalau sudah halus gini, bisa kita tumis. Gulai memang identik dengan masakan Minang yang banyak menggunakan santan kelapa. Pastinya kita pakai kelapa untuk membuat kuah gulainya. Kelapa tua ini kita parut dengan alat parutan tradisional. Kalau di Sijunjuang, alat parutan ini disebut kukuran kelapa. Bentuknya unik ya, kayak kursi kuda-kudaan. Nah, kelapa yang sudah diparut ini diberikan air secukupnya. Setelah itu baru deh kita ambil santan kelapanya. Kayaknya ada yang kurang ya. Oh iyo, ikan tilannya. Ikan tilan yang sudah diiris dan dibersihkan ini, Ambo beri jeruk lemon dulu ya. Nah anak negeri, untuk menghilangkan bau amis pada ikan tilan ini, kita kasih perasan jeruk lemon supaya aromanya tuh jadi tambah sedap. Oke Bu, oke Uni. Selanjutnya, Ambo mau bikin kuah gulainya dulu ya. Pertama, kita masukkan santan yang sudah diperas tadi. Lalu dilanjutkan dengan bumbu sambalnya. Lan ya pula ini. Oke, sadulahnya ke nih. Setelah kuah santannya berubah warna menjadi kemerahan, baru kita tambahkan daun kunyit. Dilanjutkan dengan potongan kecombrang. Yang membedakan gulai ikan tilan ini dengan gulai ikan lainnya yaitu ada pada penambahan daun paku atau pakis. Daun pakis yang sudah dipotong kecil-kecil lalu dimasukkan ke dalam kuah santan. Lalu masak sampai kuah santannya masak. Kalau kuahnya sudah mendidih seperti ini, tandanya ikan tilannya siap untuk dimasukkan. Masukkan satu persatu ikan tilannya. Aduk sebentar, lalu diamkan hingga kuah santannya semakin kental. Ini dia, gulai ikan tilan kuah kecombrang. Cobain. Cobain udah. Ikan tilan kuah kecombrangnya udah siap. Nggak sabar lagi kan? Nggak sabar lagi kan? Uni udah santap abis. Ternyata bener nih, rasa ikan tilan ini mirip dengan ikan lele. Bentuknya saja hampir mirip. Bedanya, ikan tilan ini lebih pipih dan tidak ada kumis seperti ikan lele. Wah, gulainya meresap ke dalam ikan tilan. Gurihnya ado, pedesnya juga ado. Karena ditambahkan kecombrang,
Gulai ini memiliki aroma yang kuat dan khas. Nah, anak negeri, kecombrang ini sangat berkhasiat banget. Salah satunya itu memiliki efek antioksidan dan juga menjaga kadar gula agar tetap stabil. Jadi makanan kita ini makanan sehat. Yuk, tambah lagi, Uni, udah. Tidak hanya kecombrang saja yang kaya manfaat bagi tubuh. Ikan tilan juga punya kandungan yang tidak kalah bermanfaat. Salah satunya adalah kandungan vitamin D dan lemak tak jenuh pada ikan tilan. Dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Selain itu, asam lemak omega-3 pada ikan tilan dapat meningkatkan daya imun tubuh. Walaupun cuacanya lagi panas dan terik, tidak menyurutkan semangat Ambo sama Uni Linda dan Aisyah untuk mencari pohon jengkol di kebun. Berdasarkan informasi, katanya di desa Sumpur Kudus ini lagi banyak pohon jengkol yang berbuah. Kebetulan, kita mau olah jengkol menjadi makanan unik khas dari desa Sumpur Kudus. Sebelum cerita keunikannya, kita harus cari dulu pohon jengkolnya dulu. Mana ya? Wah, itu dia, ada pohon jengkol yang lagi berbuah. Wah, kok punya nih pohon jarangnya nih? Banyak buahnya, bisa gak, Jek? Bisa. Nah, anak negeri, sekarang kita sudah di pohon jengkol di desa Sumpur Kudus. Sana kita langsung manjat dan kita ambil sebanyak-banyaknya dan kita masak nanti. Oke? Maju! Tidak banyak basa-basi lagi. Langsung saja Ambo memanjat pohon jengkolnya. Nah, Ambo sudah di atas pohon nih. Wah, banyak banget nih buah jengkolnya. Langsung saja Ambo ambil buah jengkol yang sudah siap dipanen ini. Akhirnya dapat juga nih jengkolnya. Di daerah Sumpur Kudus sekarang lagi panen jengkol. Di mana pohon jengkol itu panennya 2 kali setahun. Nanti kita langsung masak ini ya. Uni, tangkap nih. Buah jengkol yang siap petik itu berwarna coklat. Kalau masih kuning, tandanya jengkolnya masih muda dan belum siap untuk dipanen. Yang kita ambil hanya jengkol yang sudah tua saja ya. Kayaknya sudah banyak nih aku ambil buah jengkolnya. Ayo Uni, Aisyah, bantuin aku ambil jengkol yang sudah Ambo petik tadi. Lumayan banyak nih jengkolnya. Jengkol-jengkol ini belum bisa diolah ya, karena jengkol ini harus dikubur terlebih dahulu. Ini dia keunikan dari memasak jengkol atau jariang di desa Sumpur Kudus. Jengkol yang sudah dikupas dari kulitnya akan dikubur ke dalam tanah. Nah, ini dia jengkol yang kita panen tadi, saatnya kita kubur selama 15 hari. Nah, kalau sudah kurang lebih 15 hari, kita ambil jengkolnya yang sudah dikubur. Ini dia nih bentuk jengkol yang sudah dikubur. Jengkol yang sudah dikubur ini akan mengalami perubahan warna, menjadi agak kehijauan dan ukurannya menjadi lebih besar. Ayo Uni, kita masak. Nah, anak negeri, ini dia bentuk dari jengkol yang sudah dikubur kurang lebih 15 hari. Dan kita bakal bikin menu spesial asal Sumatera Barat. Apa tuh nih? Langkang jariang balado. Nih, langsung awak masak nih, awak barisan jengkol ini. Oke. Sebelum diolah,
Jengkol yang sudah dikubur tadi kita bersihkan dari sisa-sisa tanah yang menempel. Ambo harus mencuci bersih jengkol ini agar pas dimakan nanti tidak kotor dan aman untuk dimakan. Bumbu balado merupakan bumbu yang pedas. Saking pedasnya sampai dibuat judul lagu dangdut loh. Bercanda ya anak negeri. Bumbu balado hanya memakai cabai merah keriting dan sedikit garam. Kedua bahan tadi diulek sampai benar-benar halus. Biar makin segar, kita tambahkan potongan tomat merah ya. Tomat merah ini akan jadi bahan pelengkap dari langkah jariang bumbu baladonya. Kalau sudah ado sambal baladonyo, baru deh tugas Ambo untuk menggoreng jariang atau jengkol yang sudah Ambo bersihkan tadi. Nih alange nih awak goreng lah ini. Nah, jadi anak negeri, kalau misalnya setelah selesai kita bersihkan, selanjutnya kita akan goreng. Nah, kenapa tadi kita kubur dulu selama kurang lebih 15 hari? Itu untuk mengurangi asam jengkolat yang ada pada jengkol, sehingga aman untuk lambung. Sekarang nggak usah nunggu lama, yuk kita goreng. Jengkolnya kita goreng dengan minyak panas. Untuk menggorengnya, harus sering diaduk ya, agar matangnya merata. Kalau jengkolnya sudah berubah warna kecoklatan dan teksturnya lebih renyah, tandanya jengkolnya sudah matang dan langsung diangkat. Onde mande, baru digoreng salju sudah bikin ngiler ya. Sebelum diolah, jengkol yang sudah digoreng lalu digeprek atau dipipihkan. Tujuannya agar memudahkan untuk memakan jengkolnya nanti. Langkah jariangnya ditambahkan ikan nila maupun ikan air tawar lainnya. Untuk menghilangkan bau amis pada ikan nilanya, kita tambahkan perasan jeruk lemon atau bisa juga menggunakan jeruk nipis. Kalau sudah, baru deh kita goreng ikan baladonya. Karena nanti ditambah jengkol dan sambal balado, jadi ikannya kita goreng sampai garing ya. Kalau tidak garing, nanti daging ikannya mudah hancur. Proses selanjutnya, kita tumis sambal baladonyo dan daun jeruk. Tumis sampai aromanya keluar dan sambal baladonyo mendidih seperti ini. Kalau sudah, baru kita tambahkan jengkol yang sudah dipipihkan tadi. Aduk sebentar, terakhir lalu ditambahkan ikan nila yang sudah digoreng kering. Masak dan aduk sampai sambal baladonyo meresap ke daging ikannya. Kalau sudah sambal baladonyo tercampur merata seperti ini, tandanya sudah matang. Makan dulu dong. Angkat lah kita makan sama-sama. Ah, bisa diangkat nih ya? Bisa tuh. Lapas soalnya nih. Langkah jariang baladonyo sudah jadi. Gimana? Menggugah selera banget kan makanan ini? Bagi pencinta makanan pedas, langkah jariang balado ini tidak boleh terlewatkan. Nah, anak negeri, ini dia sudah selesai langkang jariang balado dari desa Sumpur Kudus. Nggak sabar lagi, yuk kita santap. Ayo nih, Adia, masuk. Udah nggak sabar pengen nyobain nih. Langkah jariang balado ini pedas, tapi kok walaupun pedas jadi nagih. Pengen nambah lagi ya. Bener nih, jengkolnya pas digigit empuk di dalam, tapi bagian luarnya lebih renyah dan garing. Ternyata ini resep rahasia membuat jengkol ini makin enak dan empuk tentunya. Nah anak negeri, ini pertama kali aku cobain langkang jariang balado dari desa Sumpur Kudus. Nah bedanya dengan jengkol-jengkol yang ada di Sumatera Barat lainnya, ini luarnya lebih garing dan di dalamnya lebih lembut. Dan biasanya warga sekitar membawa bekal ini untuk pergi ke ladang dan ke sawah. Udah nih, kita makan lagi yuk! Karena praktis dan mudah untuk dibuat, langkah jariang balado ini sering dijadikan bekal makanan bagi para petani yang hendak bekerja di kebun atau di sawah di daerah Kabupaten Sijunjuang, Sumatera Barat.
Nah, sanak sadonyo, tadi kita sudah memasak olahan jengkol yang dikubur. Nah, sekarang kita mau bikin sambal sambalado tanak dari jengkol juga. Uni, masak oleh ini? Iya. Oke. Tidak heran kalau Sumatera Barat memiliki sambal andalan seperti balado tanak. Seperti halnya makanan dari Sumatera Barat, pastinya makanan ini menggunakan bahan baku santan kelapa. Kelapa yang biasa dipakai jenis kelapa tua. Kelapa ini akan diparut dan diberi air secukupnya. Lalu terakhir kita peras untuk diambil santan kelapanyo. Kalau sudah ada santan kelapanyo, baru ambu olah jengkolnyo. Berbeda dengan langkah jariang, kali ini jengkol yang dipakai tidak dikubur terlebih dahulu. Jengkol yang dipakai harus jengkol yang berumur tua. Kalau jengkol tua biasanya mudah untuk diolah menjadi berbagai macam makanan. Jengkolnyo kita kupas dahulu dari kulitnya. Kalau sudah bersih, selanjutnya kita potong menjadi dua bagian. Mau dipotong 4 bagian atau lebih kecil juga bisa kok. Pokoknya sesuai selera. Hehehe. Selain kedua cabai itu, ada pula tambahan seperti kunyit, lengkuas, bawang putih, bawang merah, dan garam secukupnya. Semua bahan tadi kita uleh sampai benar-benar halus. Selain jengkol atau jariang, sambalado tanah ini juga ada tambahan pelengkapnya, seperti kentang, telur puyuh, dan ikan teri. Yang pertama kali dimasak adalah santan kelapanyo terlebih dahulu. Setelah itu, baru ditambahkan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Setelah itu, aduk hingga kuahnya berubah warna menjadi lebih kuning. Biar aroma rempah-rempahnya makin terasa, kita tambahkan daun salam, sereh, dan jahe. Diamkan sehingga kuah santannya mendidih. Kalau sudah seperti ini, baru kita tambahkan potongan jengkol dan dilanjutkan dengan potongan kentang. Nah, anak negeri, jengkol yang digunakan untuk membuat sambal tanah ini adalah jengkol tua. Itu karena proses untuk membuat sambal tanah ini cukup lama, jadi dibutuhkan jengkol yang tua supaya tidak hancur. Nah, kalau sudah mengental seperti ini, baru kita tambahkan teri dan telur puyuhnya. Nah, tinggal dimasak sebentar, jadi deh sambal lado tanah khas Minangkabau. Nah, ini dia sambalado tanak khas Sumatera Barat sudah selesai kita bikin tadi. Wah, nggak sabar nyantap. Uni, bah, makan oleh ini. Oke. Walaupun tampilannya mirip kalio, tapi rasanya berbeda ya. Kalau sambalado tanak, rasanya lebih pedas. Bagi yang suka pedas, wajib dicobain nih sambalado tanak ini. Oh iyo. Karena dimasaknya cukup lama, membuat jengkol dan kentangnya menjadi lebih empuk dan berbumbu. Pokoknya pas banget dipadukan sama kuah gulainya. Tuh kan jadi pengen nambah. Anak nagari, sambalado tanak ini pada umumnya sudah ada di seluruh daerah yang ada di Sumatera Barat. Namun khususnya di desa Sumpur Kudus, ini disajikan untuk acara-acara adat atau acara besar lainnya. Mbak Auni, lama tambah nih. Makan lah ya, makan. Sambalado tanak ini ternyata cukup jarang ditemukan di Sumatera Barat. Sebab kuliner klasik ini memang tidak sering tersedia di rumah makan Padang sekalipun. Sambalado tanak biasanya dimasak atau disajikan ketika ada acara adat maupun acara besar seperti Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Oh iyo, sambalado tanak ini pertama kali ditemukan di daerah Sungai Jambu, Kabupaten Tanah Datar. Tapi sekarang sambalado tanak ini sudah bisa ditemukan di daerah Sumatera Barat lainnya, seperti di Kabupaten Sijunjuang.